Bukanya barengan yuk. Hah, cuma kue polosan. Wah, ada roda keberuntungan. Pedas, manis, asem. Maksudnya? Ada tombol. Pencet nggak nih? Pencet, biar aku aja. Rodanya muter. Asem, nggak ngerti. Oh, lemon, langsung jatuh ke tanganku. Mungkin perlu kamu taruh di atas kuemu. Oke, nih kuperes langsung. Pencet tombolnya juga dong. Dapat asem juga tuh. Au, apaan nih? Kok bukan lemon? Ah, dapat acar tuh. Mau bikin kue acar, Bu. Tuh, acarnya udah merata. Pencet lagi, Gi. Pedes. Kacau nih. Cabai merah. Makasih ya. Tantangannya makin ngadi-ngadi. Tuh, cabainya udah kususun. Giliranmu lagi. Manis! Aku dapat manis! Waduh, mulutku kenapa nih? Masih ada lagi. 3 sekaligus. Perlu ku taruh di atas kue ya? Kue estetik buatanku. Mencet tombolnya barengan aja. Wah, rodanya berubah lagi. Popping sugar dan wasabi. Mau nggak mau harus kita tuang. Nggak kebayang deh sama rasanya. Tambahin wasabi. Oke, segini cukup. Kita cobain yuk. Jadi dakdikduk. Manis, tapi asem. Lumayan sih. Mungkin punyaku juga enak. Oke, aku icip nih. Pedes, pedes. Bentar ya. Wow, larinya cepet banget. Hey, ku buka duluan ya. Waduh, beneran nih. Saus sambal paling pedes. Semangat kakak, kamu pasti bisa. Udah kurekam nih. Oke, aku coba ya. Ah, pedes banget. Tapi boleh juga sih. Nampol di lidah. Oh iya, mending gini aja. Pasti bisa kusulap. Berhasil, isinya sayap ayam goreng. Pasti bakal jadi combo yang cocok nih. Tuang sausnya sampai rata. Baunya super nikmat. Langsung serbu. Nah, gini baru mantep. Jadi pengen aku tuh. Wah, soda asem. Baru tahu deh ada soda ginian. Oke lah, langsung icip aja. Asem banget. Sekalian aku prank aja kalau gitu. Pasti bakalan epic. Wow, asemnya nggak ada lawan. Coba lagi ah. Wah, jadi pedes. Wah, kenceng juga tuh larinya. Emang prank terdebes. Ramyun pedes, terdabes nih. Kayaknya rada pedes ya. Perlu dimasak dulu lah. Masa dimakan mentah-mentah? Siap nyumpit. Suapan pertama pasti mantep. Paling gede tuh rupanya. Semua bisa kulibas kok. Beneran pedes. Minta air es dong.
mending pakai susu deh. Lega. Giliranku kan. Wah, sari lemon segar. Mau minum? Semoga gak terlalu asem. Pengennya ada manisnya juga. Coba ah. Wah, wasem banget. Bikin lidahku keluh. Iya. Mau icip gak? Kuambilin ya. Yang banyak. Perlu bahan rahasia deh. Jangan ngintip. Dia ngapain sih? Cakep kan? Perhatiin nih. Tadinya biru, ya kan? Dengan satu hentakan, balik lagi jadi lemon. Wah, mantul! Tolong ambilin lap dong. Apaan nih nangkring di hidung? Ampun deh. Gimana ceritanya? Ah, beres. Udah siap kan, ciwi-ciwi? Lah, ayamnya kok mentah? Pijet bentar pakai minyak. Hah, ngerti. Tenang aja, Yam. Ntar juga kamu bakal rileks. Tutupin auratnya dong biar sopan. Kasih tahu ya kalau kepanasan. Harusnya sih nggak apa-apa. Santui aja, Yam, oke? Aku nggak lagi ngehalu, kan? Dah enakan. Sudah. Mending buka piringku aja. Acar setoples harus diapain? Ya elah, bukannya susah bener. Perlu olahraga deh. Pas banget nih momennya. Ayo otot, kamu strong. Tuh, bisepku makin gede kan? Lihat nih, udah kelar. Kerja kerasku berbuah manis. Keren banget, Julie. Bakal kebuka kok. Kenapa sih ini? Bantuin dong. Hah, malu-maluin aja deh, ah. Tuh, gampang. Tadi ku bantu lepasin kok. Ada ya yang suka ginian? Kelihatan seger sih. Agak kriuk-kriuk juga. Air asinnya bikin gak nahan. Perlu nambahin bahan nih. Panasin dulu kali ya. Sip, kita masak ayamnya. Baunya menggoda iman. Udah coklat keemasan. Sumpah ngiler berat nih. Tetap perlu saus pedes deh. Bakal tambah enak gak ya? Love banget deh sama ayam gini. Kelihatan magnus. Semoga perutku kuat deh. Enak-enak aja kok. Agak nampol nih. Mulutku ngebul. Untung gak ngambil yang itu. Semangka mengkal emang gak ada tandingnya. Manis plus seger. Pasti bisa kuhabisin kok. Bentar. Jangan sampai bajuku kotor. Siap motong-motong. Dan nusuk-nusuk kan? Coba kita gabungin. Siap masuk mulut. Yap, manis banget. Sisain dikit dong. Dikit aja, boleh ya? Oke. Heh, cuma nyobain kok.
Wow, emang enak sih. Cabe. Kelihatannya pedes banget. Makannya cukup sebiji kan? Oke, nggak pedes kok. AC-nya mati ya? Mau ku ambilin anduk? Iya, boleh juga. Mulutku? Cermin dong. Nggak nyangka samsek aku tuh. Tapi oke juga. Mesti ku pamerin nih. Kasih like ya. Mungkin bibirku mesti gitu. Lebih murah dari Oplas. Coba lihat. Aku yang pilih ya. Kecil. Harusnya aku yang ambil. Oke. Apa kamu juga ngelihat ini? Bola mata. Aku selalu pengen punya mata hijau. Kenyal banget. Dan ukurannya hampir kayak mataku. Apa kamu jadi takut? Punyamu? Besar. Pas kayak harapanku. Bawa sini. Siap? Tarah! Itu mah lebih besar dari kepalamu. Aku nggak sabar pengen makan nih. Hah? Ayolah. Susah banget digigitnya. Oh, untung punya kupas di mulut. Kenyal dan segar. Jeli anggur, kejutan tak terduga. Suka yang lengket-lengket nih. Enak. Besarnya pas lagi. Lebih besar belum tentu lebih baik. Ubah aja cara makannya. Nah, berhasil kan? Rasa lemon, kesukaanku. Gak usah lihat-lihat. Batu kertas gunting. Yang mana ya? Nah, kayaknya kamu kalah deh. Hah, cepetan dibuka aja deh. Lumayan, lumayan banget. Aku juga jadi pengen burger. Yum, dagingnya lembut banget. Kamu kenapa? Jangan bikin aku ngerasa bersalah deh. Pelit banget sih dia. Tapi lihat yang ku dapat. Ini dia. Sulit dipercaya. Ini sih kayak 100 burger jadi satu. Cihuy! Hah? Kamu bercanda? Burgerku sayang. Kamu nggak boleh makan itu sendirian. Lihat aku. Ekstra bawang, aku suka. Enak banget. Nggak adil. Oke, aku resmi kekenyangan. 1, 2, 3, 4. Jempolku menang. Dan punyaku? Kurang beruntung. Aku pasti beruntung nih. Hey, mending daripada kecil. Udah siap. Sumpit kayu. Buat siapa? Semut. Punyaku biasa banget. Aduh, ini sih kayu beneran. Gak seru. Hey, lihat kartunya. Kayaknya kita harus ambil lagi. Yang ini. Tidak. Sial. Nah, kita harus ngapain nih? Ini dia jawabannya. Pernah ngeliat mie sebanyak ini. Dan aku harus makan semuanya. Ini dia. Seberapa banyak isi mie ini? 2 gigitan.
jadi pengen nangis. Ya, ini emang menantang. Mie-nya nggak bisa diambil. Aku nggak ada masalah dalam hal itu. Lihat suapan raksasa itu, pas banget. Rasanya juga sempurna. Mau pinjam punyaku? Trims, ini baru enak. Masih enak dan juga hangat. Alah, siapa juga yang butuh sumpit? Langsung masuk mulut deh. Next, tantangan berikutnya. Roller licker? Apa itu? Kayaknya baunya menarik. Wah, teksturnya seru loh. Pasti untuk ketiak nih. Jangan! Itu buat bibirku, Olivia. Bibirku? Oke. Ya, itu lebih masuk akal. Oke, udah ku gosok di bibir nih. Eh, rasanya enak. Keren. Oke, giliranku melihat apa yang ku dapat. Oh, wow. Lihat sarang madu segar itu. Ini pasti lezat. Saatnya membuat gigitan besar. Wah, manis banget dan enak. Apa itu? Hah, pasti cuma hayalanku. Maaf, kurasa kamu mengambil sarang maduku. Baiklah, ini ku kembalikan, Nona Lebah. Tapi jangan sengat aku ya. Oke, seenggaknya aku nggak disengat. Tapi dia ngambil semua sarang maduku. Oh, aku dapat kotak kecil. Bagus, ini Juicy Drop. Kubuka aja tutupnya. Sekarang tambahin jusnya. Ekstra segar. Enak banget. Olivia, kamu dapat apa? Oh, kurasa anggur. Nah, anggur cocok buat keluarga raja. Aku segera kembali. Kulihat kamu balik bawa kipas angin. Aku juga bawa ikat rambut dan tongkat. Sisipin aja ikat rambutnya. Sekarang stiknya, masukin aja di sini. Ikat rambut kedua ditaruh sini. Dan kaitkan pada stiknya juga. Nah, sekarang gantung anggurnya. Tara, aku siap makan. Bukuku udah siap, tinggal nyalain kipasnya. Itu emang keren banget. Tapi aku puas dengan permenku. Lebih banyak anggur datang. Dikirim langsung ke mulutku. Sungguh mengesankan, Olivia. Berikutnya. Cantiknya. Kayaknya jusnya enak nih. Ku coba dulu, Rasanya sebenarnya nggak begitu enak. Coba ku cicipi lagi. Oke, setelah dicoba lagi rasanya lebih enak. Apa ya isi paket ini? Buka aja biar tahu. Permen Fruity Taffy. Aku suka ini. Rasanya enak banget. Aku penasaran sama yang ini. Kayak botol semprot kecil. Coba ku semprot ke dalam mulutku dan lihat apa yang terjadi. Rasanya tajam, tapi aku suka. Astaga, kamu kenapa? Aku, gimana dengan kamu? Aku ungu dan kamu kuning. Ini tantangan yang terburuk. Siap buat ronde berikutnya? Iyo. Ini nggak asli kan? Nggak tahu juga. Apa harus ku ambil? Kayak squishy. Aku selalu pengen bermata biru. Apa ini cocok sama wajahku? Halo semua. Ayo buka punyamu, Julie. Gulungan permen asam. Coba lihat.
Permennya gede banget. Wow! Apa aku berani ngabisin ini? Nih, tambah mata biru. Dia jadi kelihatan serem. Ini asem banget. Terus jadi manis. Ini kayak apa ya rasanya? Ayo coba aja. Itu marshmallow. Dan selai stroberi di tengahnya. Jelas bukan bola mata asli. Tapi tetap jijik kelihatannya. Oke, dikit lagi. Tapi ini enak juga sih. Dan yang paling seru, ada dua mata. Selamat makan, Hena. Wah, diseruput sama Hena. Oke, aku ngerasa ada stroberi. Dan gak tahu kenapa, yang ini lebih enak dari yang tadi. Permen ini terlalu besar buatku. Nih, ambil setengahnya aja. Makasih. Ayo berlomba. 1, 2, 3, go! Cuma mau kurapikan sedikit. Ini dia. Beres. Hena, kayaknya kamu kalah. Oh, tapi aku bisa makan cepat. Lihat. Kuakui, itu keren banget. Apa kita bisa main satu ronde lagi? Nah, yang ini baru menarik. Tapi kita harus buka dulu. Kayak ada pasir di dalamnya. Jadi teringat hari-hari cerah di pantai. Waktu kamu main di pasir, joget sepuasnya sampai matahari terbenam. Julie, sadar, Jul. Ini butuh bantuan medis profesional. Menghubungi dokter, Hena. Ada pasien kurang liburan. Bisa tepuk punggungnya biar sadar. Dengan ini, tentu bisa. Bertahanlah, Julie. Aku datang. Apa yang terjadi? Maaf ya. Ya udah, aku buka aja. Dan siap masuk mulut. Sudah mulai meletup-letup. Kamu dengar? Pasti terasa menggelitik lidah. Lihat ini. Kayak ada pesta di dalam. Keren banget. Saatnya mengisi ulang. Isi lagi. Kali ini lebih berisi. Aku boleh ikut main? Suntikan asam datang. Gimana? Kan emang udah meletup-letup. Rasanya unik banget. Tapi lidahku udah agak capek. Coba lihat Hena dapat apa? Itu permen selai ya? Kayaknya enak banget. Tapi harus kusuntik dulu. Itu kayak selai asem. Keluarlah. Nyam. Buatnya imbangin rasa manis nih. Ayo dicoba. Awalnya asem banget. Terus kamu bisa ngerasain gulanya. Ini enak. Terasa manis dan segar di lidah. Cukup makan satu aja. Kita akan makan sepiring penuh, Beb. Semua harus makan ini. Kelezatan manis dan asam. Aku nggak mau kelezatan ini berakhir. Ini pasti menggelitik lidah. Ya ampun, itu banyak banget, Jul. Mau kamu habisin semuanya? Itu baru makan permen. Ya ampun, buru-buru amat.
Waktunya kita lihat yang berikutnya. Oh, ada es krim kon mini. Seru. Aku penasaran ini permen apaan. Aku bakal cari tahu. Kayaknya kamu bukan detektif yang jago. Bagian ini kok agak aneh ya. Lihat apa yang terjadi kalau kamu puter. Wow, keren banget punyamu bisa kayak gitu. Mari kita coba rasanya, seenak kelihatannya enggak? Lidahmu, warnanya berubah. Oh, aku juga harus coba punyaku. Jelinya cantik banget. Ini dia bagianku. Hey, Lihat deh, lidahku jadi biru. Kita tukeran yuk, lihat hasilnya gimana. Warna merah punyamu enak banget. Berhasil, lidah kita berubah warna. Ini permennya kelihatan aneh banget. Lihat dari dekat, ini babi. Tapi aku nggak terlalu yakin kita harus apain permennya. Mungkin kalau aku pencet di sini. Oh, lihat. Mending dicobain. Aku berhasil nyobain duluan. Dia pikir dia sepintar itu. Tapi aku juga punya kekuatan. Serangan sempurna. Pas banget di pipi. Hah? Aku dapat permen bubu. Mari dituang dan kita mulai cicipin. Wow, bentuknya menarik juga. Penasaran deh sama rasanya. Dimulai dari yang di ujung jari ini. Mari kita coba. Lumayan. Punya aku semprotan. Baunya sih enak, semoga rasanya juga. Bentar. Pinjem punyamu deh. Aku punya eksperimen nih. Baiklah, permen bubuknya masuk ke mulutku. Sekarang tambahkan semprotannya. Baiklah, giliranku nyobain kombinasinya. Sekarang semprot-semprot. Tantangan seru.